kita subuh udah sampai di Bandara Sultan Toha yaitu di Jambi. Kita udah sholat, udah mandi. Nanti kita berdua ditinggal di sini nih, sama semuanya ditinggal. Dan pesawat kita siang jam 12.30. Dan kita subuh udah sampai di sini. Jadi kita nunggu di bandara. Tar. Gimana kakinya? Ya masih sakit. Nanti ini langsung pada pulang ke Bandung. Papa, Aipung sama Andi. Iya, ngeplog gila. Mana eh berpisah dulu kita. Berpisah kita. Jati ya. Iya, dah. Jangan jati. Ayo, jati. Ya. Tapi mau. Stop. Wing do you want? Ya. Oke, okay, dadah, hati-hati guys. Masukin ya. Ah, siap. Kita mau duluan ya. Ya, nanti ketahuan di Zoom. Ya. Oke, kita berdua ini kita udah check in, terus apa tadi juga ter di bawah sempat tidur dari datang sampai sekarang jam 10 tidur, terus kita nggak sarapan karena ter nggak mau sarapan di sini, jadi biasanya beli makanan aja di bawah. Ini tadi ter pengen onigiri gitu. Tujuan Jakarta. Penerbangan ke Jakarta akan ditempuh dalam waktu 1 jam dan 5 menit. Sesuai dengan peraturan keselamatan, proaktifkan dan menggunakan sistem kerja alat pendeteksi asap di kamar kecil. Penggunaan serta pengisian perlengkapan elektronik yang menggunakan baterai lithium dengan powerbank dilarang selama penerbangan.
Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat menikmati penerbangan bersama Super Group. Kedatangan dan sampaikan sound bell for supply chain Captain Filius Lavenduitan and entire Super Crew Tagola Camp Albert AU 843 Destination Jakarta. May be behind you. Dalam keadaan darurat lampu petunjuk jalan keluar akan menunjukkan jalan keluar terdekat. The emergency exit lights will illuminate your emergency situation. I will catch a storage exit nearest to you. Life jacket. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai darurat di air. Your life jacket is available under your seat, but it's to be used for emergency with landing only. Cara menggunakannya, kalungkan baju pelampung melalui kepala, kancingkan dan eratkan melingkari pinggang Anda. Place life jacket over your head and secure the strap firmly around your waist. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi penumpang yang keluar melalui jendela darurat dekat sayap, pelampung akan dikembangkan setelah Anda berada di atas sayap. Untuk mengembangkan baju pelampung, tarik sekerasnya ujung merah. Jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan sempurna, tiup pipa karet. Lampu akan menyala jika baterai terendam air. Telah jika setelah being selected at the emergency exit doors for those passengers evacuating through the emergency windows in flight life jacket once you're overdoing. Pre-inflate the life jacket pull down sharply on red tabs, life jacket fall to inflate blow into the red tubes. The light will turn on if battery blocks in water. Safety cut. Terhormat, kita baru saja mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Silakan tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Ini kita udah dapet travel untuk ke Bandung dan sekarang mau beli makan dulu karena belum makan juga, jadi nanti makan di travel. Jadwal travelnya nanti sekitar jam 2.45. Yang spicy? Ya. Tapi yang panas, yang banyak kulitnya ini spicy. Ya. Spicy. Iya tuh, bawel. Sama es coklat. Nih jadi udah beli makannya. Ntar beli ini nasi ayam. Di sini kita mau langsung ke tempat travelnya. Nanti sekitar jam 3 kita berangkat. Jadinya dimakan di sini sambil tunggu travel.
kita udah mau jalan dari sini. Ini baju semua apa isinya? Hei, Ibu, maaf. Kira apa? Baju semua ya? Tai. Lihat sini, Tai. Apa? Udah sampai di Pasteur dan udah dijemput juga. Mana ya? Oh, itu tuh. Ya udah dijemput mama. Gede lagi. Udah gede lagi. Kata mama udah gede lagi atas sekarang. Bentar ya. Dari Pasteur gak langsung pulang, tapi kita mampir ke Le dulu karena ntar mau Roxen. Nah, di mana nih? IG yang mana? IG kamu? Yang mana nih videonya? Ini? Hah? Paling bawah? Kita langsung di Roxen karena kalau besok Atar mau ada acara di rumah, terus pagi-pagi Atar sekolah dan pulang sekolah teman-temannya mau pada ke rumah Atar, jadi nggak keburu kalau besok. Ini ternyata Atar nggak jadi rongsen di sini karena hasil rongsennya nggak langsung jadi.
apa minta yang rongsetnya langsung jadi. Kalau ke rumah sakit juga sama, jadi lagi coba ke yang lain. Ini barusan kita mampir dulu makan, karena Atar pengen makan. Jadi kita mampir, tapi kita mau makan di rumah aja, nggak makan di sini. Karena udah buru-buru pengen pulang ke rumah. Itai. Akhirnya kita bertemu dengan para-para. Ini ada Mang Iyar, ada Mang Ato. Tuh. Akhirnya setelah satu bulan kita ketemu lagi. Gimana? Aduh, sepi kalau nggak ada Bang Beta. Geleng-geleng. Mengiyar, salah mengiyar, sungkem. Sehat? Mang Ato. Jangan sunggem ke Mang Ato. Ke Iyang kamu. Ke Iyang kamu salam dulu. Hah? Bisa nyobaan? Di urung kan tuh. Oke. Bye-bye. Kenapa tuh? Di review mah itu. Kenapa kena motor Aanto? Ya, kita sekarang mau makan dulu. Ya, konten kali ini sampai sini aja ya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oh, gak jadi guys, sudah aja gak jadi. Ini ada apa? Ya. Aduh. Kita sampai sini aja vlognya guys. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dadah.